السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم على حبيبنا Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajma'in. Gimana kabar Ibu Bapak? Alhamdulillah. Bapak sehat semuanya? Alhamdulillah. Semoga Bapak Ibu pemirsa Cahaya Hati Indonesia selalu oleh Allah diberkahi. Karena hal yang terpenting dalam hidup itu berkah. Apalagi berkah rezeki. Tadi kita mendengar ayat yang dibacakan begitu indah. Apa katanya? Wa ma min fil ard. Illa Tidak ada makhluk yang ada di muka bumi ini. Makhluk hidup. Kecuali Allah jamin rezekinya. Jangankan kita sebagai khalifah yang diberi akal, ya, diberi kecenderungan, diberi segala potensi pendengaran penglihatan pokoknya makhluk yang paling sempurna itu manusia binatang saja oleh Allah dijamin rezekinya bapak ibu sahabat coba ada seekor burung pagi-pagi kira-kira dia lapar tidak ya nggak mungkin ditanya lapar lah <guluh> lapar kan kemudian dia gimana terbang kemana 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 saja yang menurut dia diperkirakan ada makanan dan dia pulang kenyang. Kebayang nggak dia tidak punya akal dia oleh Allah burung itu diberi naluri makhluk yang hanya diberi naluri tidak diberi akal seperti kita oleh Allah dijamin rezekinya gitu apalagi kita bapak ibu sahabat sahabat sekalian nah tapi seringkali kita menganggap rejeki itu hanya berupa harta itu masalahnya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika oleh Allah diperintahkan untuk menempatkan putra kesayangannya agar ditempatkan di satu tempat yang tidak ada kehidupan biwadin zar'in. di satu tempat dimana sejauh mata memandang hanyalah lautan padang pasir siapa beliau Nabi Is saat itu Ismail masih bayi ya Allah memerintahkan agar Nabi Ibrahim menempatkannya di kota Mekah yang saat itu betul-betul tidak ada kehidupan di sana bahkan dulu disebutnya juga bukan Mekah tapi Bakkah Inna awwala baiti wudi alinas bi bakkah bukan Mekah, bakkah kata ahli tafsir bakkah itu diambil dari kata Bakah artinya lembah tangisan tidak ada kehidupan Nabi Ibrahim tempatkan putra Tersayangnya dan istrinya di situ, sebagai ayah Nabi Ibrahim, ada kekhawatiran. Lalu istrinya nanya, "Allahu amarahka bihada. Apakah ini perintah Allah?" Kata Nabi Ibrahim, "Iya, apa kata istrinya? Sudah tinggalkan kami, Allah yang akan menjamin kami." Kalau ibu kira-kira mampu gitu enggak? Ayah, biar pasti gini, bekal mamah mana akan gitu, Ibu Bapak. Nah ini saya lagi menyampaikan bagaimana rezeki itu. Oleh Nabi Ibrahim ditempatkan. Lalu Nabi Ibrahim berjalan. Tapi sebagai ayah, sebagai suami ada kekhawatiran terhadap anak dan istrinya. Lalu di bukit sofa Nabi Ibrahim mengangkat tangan. Ini yang kita lakukan saat umroh, ya kita sa'i itu ngangkat tangan. Bapak-bapak sunnahnya ngangkat tangannya sampai tinggi, Sampai katanya ketiak Nabi terlihat. Kalau ibu-ibu biasa saja. Biarin Pak, yang penting Bapak angkat tangan. Orang yang mendekat pada pingsan juga nggak masalah. Yang nggak pingsan cuma istrinya. Waktu ditanya, teteh kok kuat banget? Aku udah biasa. Apa? Nabi Ibrahim berdoa. Robbana ini askantu min in inda baitikal muharram. Ya Allah aku tempatkan di antara keturunanku di satu lembah di mana sejauh mata memandang hanyalah lautan padang pasir, nggak ada kehidupan. Robbana ya Allah jadikan anak cucuku orang yang selalu mendirikan sholat. Fajal nasi tahwi ya Allah jadikan anak-anakku orang yang berakhlak mulia sehingga dia bisa mencintai dan dicintai baru yang ketiga warzukhum mina thamarot la yashkurun berikan berikan kepada mereka rezeki semoga dengan rezeki itu mereka bersyukur jadi ibu bapak sahabat-sahabat sekalian kalau anak kita rajin sholat rajin ibadah itu rezeki kalau ibu punya suami soleh itu rezeki kalau ibu bapak kita punya anak yang berakhlak mulia itu rezeki dan memang tidak di, tidak dinafikan bahwa harta juga rezeki. Hanya seringkali ada istri yang bilang gini, aku menikah udah 20 tahun gini-gini aja. Padahal anaknya soleh, suaminya soleh. Ya hidup bisa berjalan walaupun memang sih rumah masih ngontrak. Tapi kan an istrinya anaknya soleh, suaminya soleh. Bukankah itu rezeki? Jangan ngomong, udah gini-gini aja, 20 tahun gini aja. Berarti ibu mengkufuri rezeki, jangan salah itu. ya. Jadi ternyata hadirin, sahabat-sahabat, pemirsa, yang namanya rezeki itu ketika kita diberi anak yang soleh itu rezeki loh Pak. Diberi pasangan hidup yang soleh itu rezeki, diberi sehat itu rezeki. Jadi sebenarnya rezeki itu segala sesuatu yang membuat kita bisa nyaman dalam hidup ini. Bapak Ibu bisa datang ke sini, itu rezeki sebenarnya. Ya. Ada orang yang dalam hatinya tidak terbersit untuk datang ke majelis taklim, majelis ilmu. Ada orang yang diajak juga, ayo nggak apa-apa kamu duluan aja, ya duluan aja deh. Allah aku nyusul, baru nggak nyusul. Kadang ibu bapak, kalau kita bicara rezeki harta, ada yang bisa dirasionalisasi, ya. Ada juga yang tidak bisa, ada yang bisa dijelaskan oleh akal sehat, ada juga yang tidak. Karena jangan salah, yang yang memberikan rezeki siapa? Saya kasih contoh. Ada seorang istri dapat gaji 3 juta. Ya? 3 juta. Suaminya dapat gaji 4 juta. Berapa? 7 juta. Nah, Ternyata tempat istrinya bekerja perusahaannya itu mengalami kesulitan. Akhirnya istrinya ini di PHK. Jadi penghasilannya berapa? Empat juta. Ketika tujuh juta bisa hidup, anak bisa sekolah, sarapan ada, ya makan siang ada, makan malam ada. Begitu istrinya tidak bekerja, ini kan tinggal 4 juta, tapi tetap masih bisa hidup. Ya. Nah ini yang kadang-kadang rezeki itu susah dijelaskan. Saya juga nggak bisa ngejelasinnya. Nggak bisa. Kenapa? Karena ternyata ada saat yang namanya rezeki yang bersifat harta ini irasional, tidak bisa dirasionalisasikan. Ada bu yang gajinya 10 juta nggak punya utang. Tapi ada yang gajinya ratusan juta, hutangnya ya Allah. Mobil ngutang, rumah ngutang, motor ngutang. Beli kerudung aja ngutang. <laughs> kerudung 150 ribu bayar tiga kali, tiga kali pengajian. Nah Bapak Ibu, tapi ada orang yang gajinya 10 juta, dia nggak ngutang. Ada yang gajinya ratusan juta, kok utangnya banyak. Ya, nah ini kaitannya dengan keberkahan. Makanya yang namanya rezeki yang berkah harta yang berkah itu cirinya ada empat empat harta harta yang berkah satu halal nah, jadi usahakan harta kita ha halal setelah halal bersih jadi harta yang halal itu bersihkan dengan zakat infak sedekah ya gitu bapak bekerja ha? Dapat gaji sebut saja 7 juta. Halal tidak? Bersihkan Pak. Dengan zakat, infak, sedekah. Kalau zakat 2,5% dari 7 juta. Supaya gampang ngitung 5 juta aja ya. 5 juta, 2,5% 5 juta berapa? Tuh. Nah, ibu bapak ya. Setelah bersih, manfaat. Jadi rezeki yang halal itu, eh, rezeki yang berkah itu satu, halal. Dua, bersih dibersihkan tiga manfaat artinya kita menikmati Saya ingin tanya ada enggak orang yang kasurnya bagus harganya puluhan juta tapi dia enggak boleh tidur di kasur harus di papan Ada Bu yang ada masalah di tulang belakang ada teman saya kasurnya mahal tapi di atas kasur itu disimpan papan karena kata dokter harus tidurnya rata berarti itu kasur yang mahal bukan rezeki dia. Ya, makanya yang namanya rezeki itu kita menikmatinya. Ada enggak orang yang punya mobil bagus-bagus tapi enggak pernah dipakai, dikurung, diolah, diangetin, difoto. Ya, nanti besoknya lagi diangetin, dielap, difoto, dikurungin. Dia kemana-mana, mobil yang murah itu, maaf, rezeki tidak berkah. Kenapa dia tidak nikmati? Jadi, yang namanya rezeki itu, silahkan dinikmati. Begitu ya? Nah, yang keempat, kalau rezeki kita ini luas, harus ada unsur maslahat. Apa maslahat? Orang lain bisa menikmati rezeki kita. Keponakan, biaya kuliahnya kurang. Ini dari tante, nih, gitu ya. Ada tetangga ke dokter tidak bisa beli obat nih dari saya. Masjid kelihatan karpetnya sudah butut ganti sama ibu tuh. Berarti apa? Mas lahat. Jadi rejeki itu berkah kalau ada empat cirinya satu halal, dua bersih, bersihkan dengan zakat infak sedekah, tiga manfaat. Jadi kita kudu menikmati rejeki itu bapak ibu ya makanya saya aneh kalau ada orang yang kaya raya tapi umrohnya yang murah gitu super murah yang jalan kakinya dua kilo ya, ke Masjidil Haram menurut saya itu harakatnya tidak berkah kalau ada orang yang umroh cari yang murah karena memang rezekinya seadanya begitu ya nggak apa apa saya tuh aneh tasnya mahal segalanya mahal rumahnya keren cari umroh termurah udah gitu minta diskonnya abis-abisan Nah, otomatis dia dari mana dari hotel ke Masjidil Haram jauh sampai 2 kilo jalan kaki keringetan maaf ya itu rezekinya jadi tidak berkah karena rezeki itu kudu dinikmati nikmati terus kalau kita berlebih kita kasih manfaat orang lain itu Mas maslahat makanya ibu bapak sahabat-sahabat sekalian pemirsa eh, yang di rumah jelaslah di sini kita kudu memahami rezeki itu kalau Harta harus berkah. ya. Dan di dalam hadis dikatakan semua rezeki yang Allah berikan akan dimintai pertanggungjawab. jawab. Lata zulukodama adam yaumal qiyamati hatta yus'ala arba'in. Di hari kiamat nanti manusia tidak akan bisa bergeser dari tempat berdirinya di hari penghisaban sebelum dia diminta pertanggungjawab jawab tentang empat hal. Pertama, an'umrihi fi maafna tentang rezeki umur dihabiskan untuk apa. Nah sekarang kita masih punya umur, habiskan untuk apa. Yang kedua, wa ansyababihi ma'ablah tentang masa mudanya. Waktu masa muda itu, masa muda dihabiskan untuk apa. Makanya Nabi mengatakan anak muda yang soleh lebih Allah suka daripada orang yang tua yang soleh. Kalau orang 70 tahunan rajin tahajud, ya iyalah harus itu mah. Ya bentar lagi dipanggil Allah. Nah, sementara ada anak muda yang usia 20 tahunan rajin tahajud, rajin saum Senin Kamis, itu dahsyat. Makanya untuk adik-adik, anak-anakku tercinta, selagi kalian muda, dekatkan diri sama Allah. Karena kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ada tujuh kelompok yang pasti ditolong oleh Allah. Salah satunya adalah rajulun nasya'a anak-anak muda yang ketika masa muda dia dekat dengan Allah. Jadi akan dimintai pertanggungan jawab tentang rezeki kita, rezeki umur, rezeki masa muda. Yang ketiga, waan ilmihi fi ma'amilabi rezeki ilmu. Jangan salah loh, ilmu itu rezeki. Ya, makanya setiap orang beda-beda mendapatkannya. Nih sekarang saya menyampaikan materi. Kiai-kiai lain menyampaikan materi yang didapat itu setiap orang beda-beda. Ada yang cuma 10 persen, ada yang 15 persen. Nah, tentang ilmu diamalkan untuk apa? Dan yang terakhir, yang keempat, wa'an malihi min a'inak tasabahu wa fima'an faqahu akan ditanya tentang rezeki harta. Bagaimana cara mendapatkannya dan dihabiskannya untuk apa. Jadi jangan lupa tentang umur, tentang masa muda, tentang ilmu, tentang harta. Itu semua rezeki yang Allah berikan pada kita dan akan dimintai pertanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, terima kasih guru. Wah, dapat banyak ilmu nih bu ya. Aduh, memang yang namanya rezeki itu nggak seperti apa yang kita lihat. Kadang-kadang pemahaman kita karena fakir ilmu, kita hanya melihat rezeki bentuknya seperti uang aja. nggak ya? Tapi guru kita Masya Allah tadi membuka pemahaman kita tentang rezeki. Mudah-mudahan kita lebih paham lagi tentang rezeki itu apa ya. Baik, jamaah yang dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala, sesaat lagi kita akan ketemu dengan guru kita yang dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala, dai berjuta pemirsa Kyai Haji Agus Termawan dengan subtema kita penghambat pintu rezeki keluarga tetap bersama kami di cahaya hati Indonesia. <SILENGALAN>